Menjadi prodiakon adalah suatu kesempatan untuk melayani. Itu adalah tawaran dari Tuhan untuk Bapak Ibu. Jangan sampai diabaikan. Karena di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Marilah Bapak Ibu kita ambil kesempatan itu. Marilah kita melayani untuk umat San Marino. Ada rasa takut, ada rasa merasa tidak pantas, dan itu yang dominan. Tetapi ternyata Bapak Ibu nggak usah khawatir. Saya dulu juga khawatir, takut, bimbang. Tapi setelah menjadi prodiakon, ada senior-senior yang akan mengajarkan kita, juga Romo juga akan memberikan pengarahan. Jadi semuanya akan berjalan dengan baik, kita bisa melayani dengan baik, dan juga pada akhirnya semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Sukacita dalam pelayanan menumbuhkan iman saya. Semakin bersemangat dalam pelayanan. Menjadi prodiakon bukan soal layak atau tidak layak, tapi mau atau tidak mau. Katakan ya, saya bersedia, karena Tuhan tidak pernah salah untuk memilih kepada siapa Dia akan menitipkan kebaikannya untuk bisa dirasakan bagi sesama.